Soalnya ada superhero yang ngalangin kerja kita, bos. Iya, bro. Bener, bos. Bener. Superhero lagi. Siapa sih dia sebenarnya? Pokoknya ya, kalian pancing superhero itu dan tangkap dia. Iya. Kalau kalian gagal lagi, pas kalian semua gak akan saya bayar. Ngerti gak ya? Ngerti, bos. Jadi uang patungan itu diambil orang? Iya, Ca. Teman-teman, maafin Droim ya. Ah, bohong kali tuh. Paling cuma akal-akalannya dia. Uangnya udah dijajanin ya? Mendingan aku deh. Aku. Kasih Rohim kesempatan ngomong dong. Iya, orang bener kok. Uang patungan kita diambil sama preman. Kalau kamu percaya, tanya aja tuh sama Bono Ipang. Iya bener, teman-teman. Ya, terus gimana dong? Kalau bola basketnya gak ada, kita bisa dihukum lagi sama Pak Guru. Yakin dipalak? Apa udah dijajanin? Mendingan kita geledah aja tasnya. Udah coba. Yang ini berapaan, Rip? 10 aja. Kalau yang warna polos berapa? 10. Oh, sip. Ya udah deh, dua nih bungkus ya. Rip. Oke, makasih. Semoga berhasil. Ya, bentar ya. Biasa aja dong lu. Sorry man, gak sengaja bro. Jangan. Itu uang lu gua bagi-bagiin depan di asuhan. Alah Dinda, bilang aja lu bokeh kan. Pakai bawa nama panti asuhan segala. Enggak, beneran uangnya bakal dikasih ke panti asuhan. Alasan aja lu. Ngeyel lu ya, balikin gak duitnya. Kalau gua gak mau, lu mau apa? Oh, ngajak ribut lu pada ya. Macem-macem lu ya. Mas, tolongin saudara saya dong. Maafin, kita gak ikut campur. Ya Allah, gitu banget sih. Ini dagangan lagi. Rif, tolong! Maaf lu, keren. Gue berangkat dulu ya. Iya, siap. Putri kenapa? Gak usah nangis lagi ya Putri ya. Bang Dede mau berangkat kerja. Ntar sore Bang Dede juga bakalan pulang. Pasti ketemu lagi sama Putri, ya? Enggak ah. Coba itu, Kring. Putri, tenang aja. Ntar main sama Bang Rino ya. Kita main boneka-bonekaan. Pasti seru tuh, ya? Enggak. Aduh. Putri, Putri harus tenang. Ntar Bang Dede bakal masuk lagi, alias balik lagi ke sini, ya? Kalau misalnya main kuda-kudaan? Kring. Kuda-kudaan, Kring. Emang ada di mari? Maksudnya Putri, Bang Rino yang jadi kudanya. Aduh. Kring, kuda keren-keren kayak gini masih jadi kuda sih? Bagaimana itu? Lu mau kena serum lagi? Oh, agak. Itu udah pernah itu. Jelek. Yaudah. Iya dah. Yuk. Sini aku bantuin. Pelan-pelan, Kring. Muter. Udah, sama-sama. Nih.
kamu harus ikut saya, Layla. Lepasin! Aduh, lepasin! Lepasin! Aduh! Tutup! Loh, Layla mana? Tadi suruh buru-buru. Lu yang ngumpetin kan? Aku lu. Ada apa sih, Babe? Yang nanya ada apa? Anakku si Layla, mana? Cepetan. Layla. Ryan out. Lebay lu. Lu bapak mau sama bohongnya anakku cepetan nanti telat. Cepetan. Layla kan? Layla, masa Lele? Lele ini bapak lu nih. Lu betok. Lagi. Lepasin anak gua. Kan gua udah bilang, anak lu gak ada di sini. Gua kagak percaya, gua pasti periksa. Gua periksa dulu di mana lu. Ada. Itu kan kata lu belum tentu kagak ada apa-apa. Lu mau ngapain sih? Diam, mama diam. Lu mau ngapain? Meriksa rumah lu pake ada bukan? Kagak ada. Belum tentu. Bapak ingat bapak yang dicari tuh Lela. Lela aja gak tau kemana. Papi, ya. Babe. Cukup, Papi, Babe. Tolong lepasin aku, lepasin. Tolong lepasin, mau kamu apa? Aku gak tahu siapa kamu, lepasin. Lepasin. Lepasin aku, mau kamu apa? Aku gak kenal sama kamu. Maafin aku kalau aku ada salah sama kamu, tapi lepasin aku. Kenapa kamu tega menceburin aku? Kamu siapa? Diam! Aku harus melakukan ini semua, Layla. Agar gak ada satu cowok pun yang bisa dapetin kamu. Maksud kamu apa? Aku gak ngerti. Lepasin! Gagalkan rencanaku. Lebih baik gue kabur, tapi lain kali gue pasti berhasil. Iya. Saya belum bisa ngirim uang ke kampung. Kamu harus ngerti dong jadi istri. Pokoknya saya gak mau tahu. Kalau kamu gak kirim juga, awas saja ya. Aduh. Gimana ya caranya dapat duit? Sekarang kalian harus meminta sumbangan ya kepada masyarakat karena panti asuhan ini lagi membutuhkan uang ya. Ini sekarang kalian boleh berangkat ya.